Halo pencinta sepak bola, kembali lagi di channel IP Football FC yang akan membahas hasil-hasil pertandingan sepak bola. Kali ini kami akan menyampaikan hasil, klasemen, top skor dan jadwal BRI Liga 1 selanjutnya. Selamat menyaksikan. Hasil BRI Liga 1 pekan kelima, Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022, Borneo FC menang 2-1 atas Persebaya Surabaya, Bayangkara FC kalah 0-1 atas Persis Solo, Madura United menang 1-0 atas Dewa United. Persita Tangerang menang 5-3 atas Persikabo, PSS Sleman kalah 0-1 atas Persib Bandung. Klasemen sementara hingga pekan kelima, Madura United di posisi pertama dengan 13 poin, Borneo FC di tempat kedua dengan 12 poin, Persita di posisi ketiga dengan 12 poin, PSM Makassar di posisi keempat dengan 10 poin, sedangkan di posisi ketiga terbawah adalah Barito Putra 3 poin, Trans FC 2 poin dan Persik Kediri 1 poin. Top skor sementara di pekan kelima, Lulinha 6 gol, David da Silva 5 gol dan Matas Pato 5 gol. Jadwal BRI Liga 1 pekan kelima, Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2022, PSM Makassar versus Arema FC, pukul 16 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Rans Nusantara FC versus Persija Jakarta, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Jadwal BRI Liga 1 pekan ke-6, Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022, Persik Kediri versus PSS Sleman, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video, Persebaya Surabaya versus PSIS Semarang, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video, Persib Bandung versus Bali United, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Persikabo versus Bayangkara FC, pukul 18.15 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video, Borneo FC versus Dewa United, pukul 18.15 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video, Persis Solo versus Madura United, pukul 20 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar channel ini terus berkembang.